lebih spiritual hidupnya, lebih mempraktekkan apa yang didapatkan dari kerukunan beragama. Jadi di situ yang diharapkan pembinaan daripada gereja itu yang kedepannya itu lebih menyentuh. Kita harus lebih menggalakkan doling-doling. Keluarga-keluarga Katolik harus lebih aktif, jadi ya kerja keraslah pengurus misalnya gitu untuk mengajak teman-teman di lingkungan untuk lebih aktif. Karena kalau menurut saya lingkungan itu adalah basis yang paling kecil, yang paling dasar untuk bisa membangun gereja kita menjadi lebih kuat.